Baik sobat upar sekalian izinkanlah saya membacakan tata tertib untuk kegiatan cipta karsa kita pada hari ini diharapkan sobat upar sekalian untuk bisa tenang ketika kegiatan sudah dimulai sobat upar tidak diperkenankan untuk keluar masuk ruangan saat kegiatan berlangsung silahkan sobat upar yang ingin bertanya untuk bisa mengajukan pertanyaan pada saat sesi tanya jawab berlangsung kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan semi formal dengan sistem talk show. Jadi akan lebih dekat dengan sobat Uper sekalian. Sekian, terima kasih. Oke, kita mau nanya-nanya dulu nih sama sobat Uper sekalian. Kira-kira Kira-kira, sobat Uber, udah ada yang lihat nggak? Motor dari uh, Indika Energi yang akan memberikan seminar kita pada hari ini. Kalau sobat Uber belum tahu, sobat Uber bisa merasakan sensasi naik motor listrik yang ada di gambar warna hijau dan biru itu, yang ada posisinya itu di depan dari kantin depan. Jadi, silahkan sobat Uber datang kemudian. Bilang aja ya, ya. mau mencoba, mencoba sensasi naik motor listrik untuk setelah kegiatan ini berlangsung. Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, dan Salam Kebajikan. Yang terhormat, Direktur Pendidikan Bapak Tengku Muhammad Rofi PhD, Manajer Pelayanan Pendidikan Ibu Ikri Madriano Novela MSI, Bapak Ibu Dosen Universitas Pertamina, Mahasiswa Mahasiswi Universitas Pertamina, Sobat Uper sekalian yang berbahagia. Kami mengucapkan terima kasih dan kami ucapkan pula selamat datang kepada Bapak Panca Purbaya, Chief Investment Officer Indika Energi. Dan kami ucapkan selamat datang pula kepada Bapak Rainer Haryanto, Managing Director Elektrika Motor Group. Selamat datang Bapak. Selamat berinteraksi. Dengan sobat uper sekalian mahasiswi yang mahasiswa mahasiswi yang kebanyakan dari program studi elektronik kalian lihat, -lihat muka-mukanya dan kemungkinan besar interaksi mereka akan juga aktif dan mereka memiliki ketertarikan yang mendalam mengenai motor listrik. Puji syukur kita haturkan kehadiran Tuhan yang maha esa karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan Cipta Karsa Inspiring Lecture Our Future with Electrical Vehicle. Beri tangan semuanya untuk kegiatan kita pada hari ini. Perkenalkan semua, nama saya Arfa Suardana dari Program Studi Teknik Elektro Angkatan 2020 dari Crops Protokoler Mahasiswa yang akan menjadi Master of Ceremony kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam inti kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada hadirin sekalian. Kami mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik, Sobat Uber sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Budi W. Sucipto, PhD. Kepada Bapak Budi, waktu dan tempat kami sediakan. Selamat siang semuanya. Masih lama semua. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentu saja kita sambut bersama temu kita Pak Baya dan Pak Renner ya satu dari Indika nih, uh, uh, telah berkenan hadir dan bahkan sudah bawa motor listrik ya. Uh, ini merupakan suatu momen yang sangat berharga buat kita. Barangkali kita sudah sering lihat, barangkali sudah ada yang punya gitu ya, motor listrik. Saya sendiri baru lihat doang, uh, belum pernah pakai. Karena saya juga bisa naik motor. Uh, dan tadi saya juga lihat, wah enteng nih artinya. Ini merupakan suatu kebanggaan karena diproduksi oleh negara kita ya. Tadi kita nyanyi Indonesia Raya, Indonesia Raya Merdeka Merdeka gitu kan. Tanya kita udah merdeka belum? Motor yang kita pakai bukan buatan kita, meskipun ini baterainya masih impor ya. Tapi tetap aja sudah sudah dimulai dari awal gitu kan. Dan saya lihat kegiatannya apa? Eh, saya tuh taunya Indika bikin karena CEO-nya Indika tuh teman saya, teman saya SMP SMA kuliah gitu kan. Nah, saya lihat di WA grup wah ya bikin ini ada peluncuran di mana tuh pak Mure? ya, saya lihat pak Aziz itu SCBD ya, uh, saya bahkan pernah ini kan waktu itu kamera ini di Indika tuh pak tempatnya di bintaro ini di itu, saya nyari -nya pakai wes nyari nyari ketemu juga tempatnya uh, agak jauh sih pak uh, seperti itu, nah kemudian saya berpikir kenapa kita enggak? kita kan punya tanah elektro ya, terus kemudian sekarang lagi hit masalah EV ya, kita nggak bicara mobil dulu lah, mobil kan mungkin buat sebagian kita besar komplikator, mahal gitu kan karena nggak motor dulu gitu lalu saya wa lah kawan saya ini Aziz ini yes, bisa nggak gini gini oh bisa buat gitu terus ini Pak Burba aja saya dikasih oleh Pak Burba ya alhamdulillah Pak Burba hadir di sini siang ini gitu ya karena ini merupakan awal saya tuh kepingin saya juga cerita dengan Pak Rofi kita ingin ada mata kuliah mengenai kendaraan listrik ini terbicara sama Pak Aziz boleh Bu, bisa saya bilang gitu ya nah, udah jadi gimana Pak Purwaya? Semuanya Pak Purwaya nih urunya. Ya udah, ini sama Pak Purwaya. Saya udah ngomong dengan Pak Purwaya tadi. Saya juga WA teman saya. Ini Pak Purwaya di sini. Oh bagus, ngomong aja entar Pak. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi ini alhamdulillah karena CEO Indika yang besar itu kawan bukan kawan baik, kawan lama ya dari SMP. Bahkan saya ingat banget kelas, -kelas SMP kami sekelas gitu kan. Nah, jadi gampang bicaranya. Nah, mudah-mudahan nih Pak Purwaya izin uh, kita bisa. Uh, tidak hanya berhenti di sini, untuk memperkenalkan, eh, tapi juga mungkin eh, ada masih ini punya minat untuk mempelajari, mempelajari gimana sih eh, apa namanya motor listrik atau kendaraan listrik ya, mungkin lebih EV ya, oh, bro, eh, EV itu mana sih, barangkali kalian semua udah pernah belajar, tapi ini sekarang spesifik ke EV, sehingga kita punya peminatan mengenai elektrik vehicle. Nanti. Eh, saya juga mungkin izin Pak Uda kita juga bisa dikombinasi dengan magang atau company visit ya, ngelihat ke pabriknya untuk supaya kalian nggak cuma tahu barang jadinya tapi juga tahu prosesnya. Jadi mohon bantuan Abdillah sebagai ketua prodi teknik elektronik untuk disusun apa mata kuliahnya, bagaimana kurikulum -kuliah, mungkin teman-teman Indika Insya Allah bisa membantu. Apa sih yang ya Pak Udah ya? Seperti itu sehingga mungkin nggak stop di sini. Ini hanya yang pertama pembuka gitu ya. Ini appetizernya. Uh, appetizer-nya, ini belum main course-nya, ini baru appetizer nih. Belum makan besarnya. Mudah-mudahan nanti makan besarnya lebih nikmat lagi. Setelah hari ini Pak Uday memberikan dan Pak Renner memberikan kan, pencerahan. Kayak apa sih motor motor listrik atau EV itu? Nah, sehingga ya. terus benar tips-tipsnya Pak ya kali ya, ada yang masuk ini kepengen juga. Enggak tahu ada yang udah punya motor listrik belum? Coba. Udah ada. enggak apa-apa enggak malu Nggak akan saya minta kok. Nggak akan saya tanya juga harganya berapa. Nggak ada yang punya. Ada, ada, ada nggak? Belum ada. Wah, ini pas nih Pak Burwe nih. Nanti saya bisa minta Pak Burwe diskon. Mungkin dikasih diskon. Ah, saya nanti harganya 36,5 Pak. Itu buat umum kan? Yang ini kan tidak umum ya Pak ya? Mungkin ada ya kan penyesuaian sedikit lah. Kalau sekelas beli, waduh, luar biasa Pak. Semuanya pakai motor listrik. Seperti itu. Nah, ini ada Pak ada dua katanya tadi baru satu saya lihat ya nanti silakan. Tadi udah dicoba ya kalau nggak salah ya keliling-keliling. Pak Rofi bilang nggak ada suaranya, buat bahaya nih. Kalau dicolong orang kita nggak tahu karena nggak ada suaranya. Nah ini mungkin perlu dilihat. Jadi kalau kalian ada yang katakan ya, tertarik gitu ya, kalau beli beli satu apa ya, kalau berdua beli satu boleh kali pak ya. Jadi boncengan gantian makanya tiap hari. Nah mungkin uh, bisa nanti kita tanyakan. Tapi yang penting adalah boleh beli. Nanti mungkin kita kerjasama dengan uh, lab atau workshop ya. Dan ya, kalau ke barangkali bisa dipelajari gitu. Jadi tujuan saya adalah biar kalian semua itu punya pengetahuan yang konkret, hands on mengenai kendaraan listrik. Isinya apa sih? Gimana sih cara buatnya? Itu semuanya tahu. Jadi jangan teori doang gitu ya di, di kampus tapi datang ke sana ngelihat gitu nanti kalau ada ini saya saya minta tolong Pak Purwe nih untuk membantu ada di kita ini karena mereka lah masa depan kita Pak Guru ya. Kita sebentar lagi sudah kada luar sah Pak. 10 tahun lagi belum tentu. 5 tahun ya mungkin. 10 tahun kita nggak tahu gitu kan. Tapi kalian semua ini bisa 20 lebih barangkali ya insya Allah ya. Ya kali ini akan meneruskan upaya Pak Purbaya dan Pak Renner ini di Indika untuk kemudian nggak tahu entah sebutan jadi ke apa tuh kendaraan apa motor listrik ya baterainya kita sedang usahakan buat di sini. Jadi saya kira itu uh, tolong jangan siasakan kesempatan ini. Nanya, mohon maaf, Pak Burhan, mereka nanyanya banyak ya Pak, atau detail ya, karena Pak Rene juga ada di sini juga mungkin akan membantu menjawab. Silakan tanya, silakan uh, apa, sampaikan concern kalau ada. Uh, pokoknya gunakan waktu yang terbatas ini sebaik-baiknya. Insya Allah ini sekali lagi bukan yang pertama, eh, bukan yang terakhir, tapi yang pertama sehingga nanti akan ada lanjutannya. Saya kira begitu, dan saya terima kasih. Selamat menikmati *inspiring lecture*. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Budi yang telah memberikan sambutan untuk kegiatan kita pada hari ini. Jadi, teman-teman sangat terbuka sekali ya kesempatan setelah ini. Mungkin anak-anak elektro yang tertarik dengan motor listrik dan lain sebagainya, kita bisa melakukan pembelajaran-pembelajaran yang implementatif tentunya ke depannya. Baik, teman-teman sekalian, langsung saja kita masuk ke dalam inti kegiatan kita pada hari ini, yaitu adalah materi. Materi ini akan dimoderatori oleh Bapak Muhammad Abdillah, selaku Ketua Program Studi Teknik Elektro. Beri tangan dulu, teman-teman, untuk Bapak Muhammad Abdillah. Baik. Selamat datang, Bapak. Kami juga mengundang Bapak Purbaya Panca, Chief Investment Officer Indika Energi, dan Bapak Rainer Haryanto, Managing Director Elektrika Motor Group, untuk bisa bergabung bersama kita, memberikan inspiring lecture pada kegiatan hari ini. Beri tangan untuk narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Akademi Dengan Pendidikan, Bapak Budi Cipto dan Bapak Dekan FTI, Pak Tota Simatupang dan Bapak Rofi Direktur Pendidikan. Kita tamu ya di, kita berdua di prodi. Di, teknik elektro Bapak Purbaya Panca dan juga Bapak Antonius Rainier. Mungkin Oke. saya akan uh, sedikit membacakan CV beliau ya. Uh, Bapak Purbaya Panca, beliau alumni statistik dan economics dari University of California dan MBA-nya in finance dari Carnegie Mellon University. Uh, beliau saat ini menjabat sebagai Director and Group Chief Investment Officer of Indika Energy. Selamat datang Bapak uh, di acara kami. Lalu yang kedua, Bapak Antonius Rainier. Uh, beliau ya uh, mendapatkan gelar Sarjana Teknik Sipil dari Parahyangan University dan Master Degree uh, dari University of Software Australia. Iya. Nah, saat ini, beliau uh, berkarir di sebagai Managing Director Electa uh, Motor Group. Selamat datang, Bapak. Uh, mungkin uh, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak uh, Purbaya Panca untuk menyampaikan materi. Selamat, Selamat siang. Ya. Uh, uh, izin pak wakil rektor uh, saya uh, dan partner sangat berterima kasih untuk uh, bisa hadir di acara ini uh, tadi juga sempat kita uh, berbincang sebentar ya pak, pak Budi bahwa kita sudah bergumul di bidang electric vehicles kurang lebih sekitar 2 tahun jadi uh, dengan senang hatinya apapun juga yang kita sudah Lampaui yang sudah kita belajar untuk kita pun juga melakukan the knowledge sharing uh, di hari ini uh, dengan teman-teman bapak ibu semua di sini uh, dan mudah-mudahan uh, bisa berguna. Uh, by the way, Pak Abdillah, saya berapa kita berapa lama nih acaranya buat ininya buat uh, presentasinya? Satu jam, Pak. Uh, satu jam tiga puluh. Oke. Jadi uh, dalam satu jam ini yang ingin kami sampaikan antara Pak Renir dan saya sendiri adalah menceritakan mengenai satu uh, mengenai perkembangan daripada vehicle secara keseluruhan secara global. Jadi di global trend-nya seperti apa. Terus nanti kita masuk juga beberapa uh, ini ya case tadi yang bisa kita uh, juga uh, jadikan. Contoh kenapa beberapa negara mungkin uh, mereka itu bisa berkembang lebih cepat daripada negara-negara yang lain, katalis-katalis apa yang sebenarnya diperlukan untuk ini bisa menjadi sesuatu yang uh, mengakselerasi perkembangan daripada electric vehicles. Setelah itu uh, kita juga mencoba untuk uh, masuk juga ke negara-negara yang dekat di Indonesia, yaitu di Asia sendiri, kita lihat juga perkembangan-perkembangan tersebut. Dan juga mungkin yang menariknya juga kalau kita cerita EV itu kan sebenarnya ada yang dua roda, ada yang empat roda, ada yang di atas empat roda juga. Jadi perkembangannya pun juga itu lain-lain dibandingkan dengan masing-masing sektor. Dan setelah itu kita juga ingin menyampaikan view kita mengenai Indonesia. Di mana sih kita nih statusnya electric vehicles Indonesia? Uh, dan karena memang kita sudah mengembangkan uh, bisnis kendaraan uh, listrik roda dua, kita ingin juga menyampaikan perjalanan kita selama ini, nih, uh, produk yang namanya Alva itu seperti apa yang nantinya uh, Nir akan uh, menyampaikan uh, 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 perjalanan kita di, di Alva. Mungkin seperti itu. Um, ini kalau boleh, saya mulai dengan slide pertama. Oke, saya magi kita sudah dijelaskan uh, mengenai uh, background saya dan juga um, uh, pak reinir uh, mungkin sedikit mengenai Indika Energi um, ini adalah uh, Indika Energi di mana uh, Indika Energi itu mempunyai bisnis yang beragam nah, memang dimulainya itu adalah bisnis yang berkaitan dengan energi. Tahun lalu, revenue kita sekitar 4,3 tiga billion dollars, dan kita sudah juga di listing ya, di IDX, dengan market cap sekitar 1 billion USD. Dan bisnis-bisnis kita sekarang itu berkaitan banyak hal dengan energi, dan dalam energi itu sebenarnya batu bara. Tapi sejak tahun 2018, ribu banyak sekali bisnis-bisnis kita yang kita lakukan itu sudah. Lebih beragam, karena memang uh, secara uh, perusahaan kita merasa bahwa sebagai suatu perusahaan kira delay-nya ya jadi ke depannya itu kita bukan hanya melihat bisnis di Energize. Um, um, mungkin ini slide terakhir yang berhubungan dengan Indika. Uh, kalau dilihat dari halaman berikutnya, sebelah kiri adalah bisnis-bisnis yang kita lakukan sebelumnya sampai 2017 uh, yang menjadi fokus utama kita. Yang sebelah kanan daripada roda tersebut adalah bisnis-bisnis daripada Indika yang uh, baru yang mulai kita geluti di 2018. Jadi kalau di sana uh, seperti Bapak-bapak, Ibu sekalian bisa lihat di situ. Uh, banyak sekali hal-hal um, ini yang berkaitan juga dengan green business atau berhubungan dengan electric vehicles. Uh, jadi, itu sesuatu menjadi pilar-pilar uh, utama buat indika Energy ke depannya untuk menggeluti bidang-bidang yang berhubungan dengan uh, transisi energi yang sedang dilakukan oleh banyak hal, uh, baik di Indonesia atau di luar negeri. Uh, Oke, okay. so oh, itu sedikit perkenalan mengenai indika Energy. Kalau kita boleh langsung masuk ke ini ya uh, uh, EV sendiri seperti apa sih? Jadi kalau kita lihat itu secara snapshot um, di sekarang esok 2022 ini kurang lebih apa yang terjadi di dunia sekarang? Ya kan? Di jalan-jalan secara dunia itu ada sekitar 320 juta EV dan ini menarik juga yang menarik di sini adalah komposisinya pun juga lain. Jadi uh, kalau lihat dari roda 2 atau roda tiga Uh, dari segi uh, ininya ya dari segi populasinya itu ternyata jumlahnya lumayan banyak sekitar 292 juta uh, bus juga banyak uh, dan uh, diikuti lagi oleh passenger cars dan juga uh, fans atau trucks yang termasuk ke mobil komersial ya atau uh, commercial vehicles jadi seperti di sini lihat bahwa perkembangan daripada masing-masing sektor itu kalau kita melihat di kacamata dunia itu itu, itu um, sangat beragam yang menarik juga ada di halaman berikutnya. Kalau kita lihat daripada momentum daripada electric vehicle tersebut ke depan, itu kita kalau cerita EV kita itu masih lari kencang Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, perkembangan daripada passenger cars for example, itu di tahun 2017 itu hanya 1,2 million. Tapi kalau kita lihat sekarang itu pertumbuhannya sudah Uh, boleh dibilang 10 kali lipat ya, di mana uh, jumlah di tahun 2002 itu sudah meningkat menjadi 10,2 juta. Jadi uh, memang kalau kita cerita momentum, kita lihat animonya, vehicles uh, ini sesuatu yang sifatnya luar biasa dari perkembangannya dan ini ditangkap oleh banyak-banyak uh, negara di dunia ini. Uh, berikutnya adalah yang berkaitan dengan uh, negara mana sih yang kira-kiranya benar-benar mengadopsikan Uh, rates daripada uh, uh, ini ya, uh, EV ini. Dan ini kita tunjukkan beberapa contoh di mana uh, kalau dilihat di sini, uh, sebenarnya angka yang terbesar itu terjadinya itu di Norwegia. Uh, di mana kalau dilihat dari sini, uh, mereka itu ngebut ya, dari 2010 itu hampir 0%. Sekarang itu penjualan mereka itu untuk EV itu sudah mencapai 86%. Jadi luar biasa dari dari 100 mobil yang dijual 86 persen itu adalah EV, ya kan? Jadi itu perkembangan luar biasa. Dan mungkin yang menarik di sini adalah uh, kalau kita lihat di graf ini uh, di Amerika Serikat adoption rate nya itu tidak setinggi yang waktu saya pertama kali ngelihat itu uh, tidak sekira sebesar yang saya kira. Di Amerika itu ternyata adopsi rate-nya itu baru sekitar lima persen. Itu mungkin dibandingkan dengan negara-negara di slide ini. Itu adalah yang, yang rendah. Uh, selain itu, tentunya ada uh, Cina juga, Cina sekitar, 7%, dan negara-negara Eropa yang lain. Itu mungkin jatuh-jatuhnya sekitar dua puluhan persen. Nah, uh, mungkin pertanyaannya adalah, kenapa sih uh, Norwegia itu bisa mencapai uh, adopsi rate yang tinggi sekali? Nah, kalau di sini kita lihat bahwa memang dari sini pemerintahnya itu sangat proaktif mereka itu 2025 sudah menyatakan bahwa tidak boleh lagi ada mobil gas mobil IC itu untuk bisa dijual di Norwegia mulai di tahun 2025. Jadi mereka sudah menyatakan 2025 no ICE vehicles anymore di Norwegia. Jadi dengan ini orang berbondong-bondong untuk berpindah ke mobil listrik. Nah, keduanya juga adalah insentif. Dan insentif ini pun juga, mungkin Bapak-Bapak Ibu juga sudah sampai, sudah ini juga di Indonesia pun juga sudah akhirnya ini dilakukan ya, insentif untuk melakukan kegiatan-kegiatan uh, di mana ini memberikan dorongan buat konsumer untuk membeli. Nah, dan juga mungkin yang penting dari sini adalah hal-hal uh, yang berkaitan dengan uh, charging infrastruktur. Karena infrastruktur adalah suatu, uh, ini ya, sesuatu uh, 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 ekosistem yang sangat penting untuk kita perhatikan karena charging karena pasti nanti konsumer selalu bertanya-tanya nah, ini kalau misalnya nanti suatu saat listriknya sudah mau habis baterai yang sudah mau habis saya bisa dicas di mana ya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang terus uh, perlu kita geluti, kita address karena ini adalah menjadi sesuatu uh, katalis yang mendorong konsumer untuk membeli karena memang Uh, kalau kita lihat daripada uh, behaviornya uh, untuk melakukan mengendarai motor-mobil mo atau motor sebut itu akan uh, lain. Uh, dan dengan itu kehadiran daripada charging station uh, itu pun juga sangat penting. Uh, mungkin sekalian saya raja, Pak Red dan saya uh, kemarin uh, kita hadir di acaranya PLN dan the IBC uh, Indonesia Battery Corporation. Dan mereka ini baru saja meluncur ting satu ini ya satu program dibilangnya BAMS battery asset management services di mana mereka akan merolout meluncurkan charging stations untuk motor listrik yang jumlahnya akan besar dan mereka akan bekerja sama dengan banyak pihak termasuk dengan, dengan Pertamina dan juga beberapa lokasi seperti IndoMaret, Alfamart dan lain-lain. Tujuannya supaya dengan ini, siapapun juga yang memerlukan uh, baterai untuk di, uh, ditukar atau dicharge, uh, 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 fasilitas itu sudah tersedia. Jadi hal-hal inilah yang uh, penting dan akan memicu akselerasi itu ke depannya. Um, Oke, okay. jadi um, saya akan skip uh, slide berikutnya. Nah, waktunya juga mungkin terbatas. Nah Ini kita cerita di uh, India nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau di India ini, kalau kita dari perkembangannya pun juga lumayan pesat. Uh, di India kalau dibandingkan dari tahun 2017 sampai tahun lalu, pertumbuhannya sekitar 20 persen. Uh, dan kalau kita lihat dari secara total uh, salesnya itu sudah mencapai 1 juta uh, di tahun 2022. Uh, jumlahnya itu beragam di antara uh, kendaraan roda, uh, listrik dua roda, tiga roda atau uh, empat roda. Nah, yang memacu daripada India itu adalah hal yang berkaitan dengan uh, regulations. Balik-balik lagi, salah satu pemicu daripada pergerakan uh, electric vehicles adalah regulations. Dan di sini sebenarnya sejak 2012 itu pemerintah India sudah memberikan insentif-insentif baik itu ke produser atau ke konsumer yang tujuannya ini untuk mau perpindahan daripada ICE ke EV dan sepertinya perkembangan ini juga sangat di berjalan dengan baik di mana perkembangan daripada pertumbuhan daripada motor mobil dan motor listrik di India pun juga berkembang dengan baik. Nah, berikutnya saya ingin masuk ke ini ya ke Kedepannya seperti apa sih gitu ya? Jadi saya uh, kalau boleh cerita sedikit mengenai uh, kedepannya seperti apa. Kalau selama ini kita bicara historical sampai tahun 2022. Nah, ini mungkin sesuatu yang menarik juga Ibu-Ibu Bapak-Bapak bahwa uh, kalau kita lihat uh, perkembangan daripada uh, ini ya, uh, EV kedepannya, um, sepertinya dalam waktu yang tidak jauh lagi, um, EV itu mempunyai peranan yang malahan lebih besar daripada ICE. Jadi di dalam chart ini yang hitam itu adalah gasoline atau ICE. Yang biru itu adalah yang elektrik. Nah, di sini kalau dilihat ini sangat jelas sekali bahwa di tahun 2025 aja mungkin porsi daripada ICE itu sudah di bawah 50% secara keseluruhan. Gitu ya jadi uh, ini suatu tren yang sangat-sangat uh, menarik dan um, sepertinya sudah menjadi suatu ini ya satu uh, one way one way street uh, untuk uh, EV akhirnya suatu saat bisa mendominasi uh, mobility di uh, dunia ini. Um, nah mungkin balik lagi ke uh, poin saya dari awal adalah bahwa um, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi adopsi ini. Satu kita ada cerita tadi banyak mengenai peran dari pemerintah, ya kan, penting sekali karena dengan itulah uh, kita bisa uh, beralih ke EV secara cepat. Kedua juga ada komponen daripada uh, biaya daripada baterai tersebut. Uh, mungkin Bapak Ibu semua juga sudah uh, aware bahwa kalau kita cerita baterai itu sebenarnya suatu komponen yang mahal sekali. Uh, kalau kita cerita motor listrik itu, baterai itu kosnya itu antara 40 sampai 50 persen, Bapak-Bapak. Jadi tergantung daripada harga baterainya, motor itu atau mobil itu bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Dan baterai ini pun dipengaruhi juga oleh uh, harga daripada komoditi uh, atau raw materials daripada uh, komponen pada baterai tersebut. Jadi kalau ada yang nikelnya, nanti ada kobaltnya, ada manganisnya, tergantung daripada harga nikel dan lain-lainnya, harga baterai bisa turun dan naik. Dan tahun lalu itu memang kebetulan trennya lagi naik, tapi ke depannya itu rencananya trennya akan menurun. Dan yang ketiga tentunya teknologi. Karena ini adalah suatu sektor yang relatif baru. Jadi dengan perkembangan teknologi, seharusnya semua bisa lebih efisien. Dan lagi efisien berarti juga mempengaruhi harga. Karena kita bisa melakukan hal-hal itu lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat. Dan dengan ini pun juga akhir akhirnya bisa memicu perkembangan EV untuk lebih cepat lagi. Jadi tiga hal ini: regulatory, harga daripada baterai, dan ketiga adalah hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Bapak, -bapak Ibu, Ibu. Ah, ini uh, agak uh, busy uh, slide-nya, tapi yang kita sampaikan di sini adalah bahwa uh, semua hal-hal yang tadi saya sampaikan dari segi energi, uh, biaya energi dan lain-lain, semua bercat, uh, berkaitan satu sama yang lain dan mempunyai peranan untuk melihat apakah suatu negara itu bisa lebih cepat atau lebih lambat daripada adopsinya ke electric vehicles. Um, kedua mengenai baterai ini mungkin tren daripada baterai uh, seperti Bapak-bapak dan Ibu lihat di sini uh, trennya sebenarnya dari tahun 2022 dari 2020 itu sebenarnya naik. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari trennya itu dari 10 tahun sebelumnya Uh, trendnya trennya sebenarnya turun. Jadi kalau baterai itu biasanya dihitungnya berdasarkan per kilowatt hour ya. Nah jadi per kilowatt hour itu kalau sekarang ini kalau lihat tahun 2022 kan sekitar di Eropa itu sekitar 130-an dolar per kWh ya. Tapi kalau kita lihat uh, mungkin 10 yang tahun harga 130 ini mungkin harganya sekitar 300-an Bapak-Bapak. Jadi sebenarnya trennya itu sudah menurun. Cuman kebetulan aja memang karena COVID dan lain-lain ada supply chain issue material naik, harga naik. Jadi ke depannya itu harusnya menurun, dan dengan menurunnya ini berarti biaya daripada uh, untuk membuat suatu mobil atau motor dan lain-lain itu akan menurun, dan setidaknya dengan harganya turun, kita akan lebih bisa berkompetisi dengan produk-produk uh, ICE, dan dengan itu pun juga berarti akan lebih atraktif di mata-mata konsumen. Um, berikutnya adalah mengenai um, ini ya pemain-pemain um, uh, di uh, dunia ini gitu ya Jadi kalau lihat di sini itu di saat ini itu bahwa perusahaan-perusahaan um, uh, besar OEM uh, yang dalam halnya adalah yang di mobil mereka pun juga mengikuti trennya jadi ini hanya menunjukkan aja beberapa uh, perusahaan di uh, dunia ini yang mengikuti tren EV. Jadi seperti contohnya dalam hal ini adalah contohnya yang paling atas itu Volvo ya. Mereka itu di tahun 2030, 2030 sudah menyatakan bahwa mereka itu hanya akan membangun mobil listrik di tahun 2030 onwards. Jadi apapun juga yang mereka sudah buat dari segi gasoline itu mereka akan stop di 2030 dan semuanya sejak 2030 akan semuanya EV. Nah, ini juga akan mendorong membantu untuk uh, perkembangan daripada uh, mobil listrik ini. Uh, Bersamaan juga mungkin Mercedes-Benz, sebenarnya yang nomor dua di sini ya. Ya, yep, mereka pun juga memberikan pernyataan bahwa mulai tahun 2030, nomor ICE hanya EV saja. Nah, ini kalau kita masuk ke ASEAN, uh, ibu-ibu, bapak-bapak, ini mungkin memberikan uh, ini juga ya uh, gambaran seperti bagaimana sih perkembangan daripada EV di uh, negara-negara masing-masing dan ini negara-negara yang uh, intinya dekat nih, di ASEAN, nih di Indonesia, gitu ya. Nah, di sini uh, kalau uh, hijau atau ini ya, uh, atau hijau atau biru itu berarti uh, tinggi, berarti bagus, kalau yang merah itu berarti tidak bagus, gitu ya. Dan di sini kelihatan sekali bahwa secara gambaran besar, kalau kita lihat dari availability daripada mobil atau motor, karena kalau nggak ada barang kan orang juga nggak bisa beli, gitu ya. Jadi, barangnya itu harus ada, itu satu. Kedua juga hal-hal yang berkaitan dengan yang saya bilang charging station. Ini charging stationnya ada nggak? Karena dengan ada charging station berarti mereka dengan leluasannya, konsumer leluasannya itu bisa untuk mengendarai mobil atau motor listrik di mana-mana. Ketiga juga yang berkaitan dengan after sales. Ya kan baik itu bengkel, baik itu service, dan lain-lain. Apakah itu juga sudah disediakan? Karena itu after sales adalah sesuatu elemen yang penting uh, buat kita ke depannya. Uh, terus sudah gitu juga hal-hal yang berkaitan dengan regulation, gitu kan? Apakah nanti suatu saat ICE akan dilarang apa tidak? Itu suatu juga elemen yang penting. Jadi kalau lihat dari sini semua, um, kalau kita lihat daripada uh, perkembangan daripada negara-negara uh, Asia, uh, poin-poin tersebut itu berkaitan dengan uh, jumlah uh, e adopsi EV yang sudah terjadi. Jadi sepertinya dalam hal ini Cina uh, itu semuanya hijau tuh ya. Bapak, bapak Ibu, dan itu juga ditunjukkan bahwa mereka pun juga mempunyai adopsi rate yang lebih tinggi sekitar 16,1 persen. Uh, kalau kita lihat uh, Jepang misalnya, Jepang itu ternyata angkanya juga tidak besar, uh, dan kalau lihat daripada uh, warnanya, mereka pun juga hanya satu hijau, gitu ya. Uh, nah, yang terakhir Indonesia. Indonesia. Indonesia itu nah, adopsi ya, ratenya nya uh, sayangnya sampai sekarang uh, masih sangat kecil, uh, sekitar 0,1 persen. Uh, dan um, uh, kalau dilihat dari warnanya pun juga, itu ya banyak uh, merahnya ada dua dan itu orangnya, gitu ya. Nah, ini, jadi uh, kita memang uh, dalam konteks ini uh, mungkin boleh dibilang relatif terlambat untuk mengadopsi ini. Tapi dari pihak uh, kita nih, para pelaku usaha. Justru ini kita melihat tren di luar negeri seperti begini, kita yakin bahwa perkembangan EV di Indonesia itu bisa pesat dan mungkin bisa lebih pesat, ya Pak, ya, karena kita harus kejar nih dengan apa yang sudah terjadi negara-negara yang lain. Berikutnya adalah mengenai apa yang menurut kita bisa terjadi berdasarkan research, -research yang kita temukan ke depannya. Nah ini adalah kalau kita lihat ASEAN secara keseluruhan, uh, sepertinya sampai dengan 2025, uh, de pertumbuhannya itu tidak secepat kalau setelah di 2025. Jadi kalau lihat dari sini, uh, yang sebenarnya paling tinggi adalah roda dua dan roda tiga, uh, dan juga diikuti oleh beberapa sektor di empat roda. Tapi intinya yang saya ingin sampaikan di sini adalah. Satu, uh, untuk uh, rodanya jalan, untuk mesinnya jalan, it takes time. Bukan waktu. Tapi ini sekali semuanya sudah berjalan secara ekosistem, ada charging stations, uh, pemerintah terus memberikan insentif-insentif ke depannya, dan lain-lain. Ini akan bergerak dengan cepatnya, uh, dan uh, diperkirakan bahwa di tahun 2035-2040 sampai 2040, jumlahnya itu sudah sangat tinggi, di 80 puluh-an persen, oh, Pak Ibu Ibu. Jadi sangat senang, sangat encouraging bahwa kedepannya nih kita akan mengalih ke electric vehicles. Nah mungkin berikutnya juga adalah hal-hal yang berkaitan dengan siapa sih nih pemainnya gitu ya. Nah ini sesuatu yang menurut kami pun juga menarik untuk kita sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita cerita ini ya, kalau kita cerita pemain, pemainnya itu Bukan hanya pemain-pemain tradisional uh, OEM seperti Honda, Yamaha atau uh, ini ya Ford dan lain-lain, tapi banyak juga pemain baru. Contohnya Tesla, gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa sih perusahaan-perusahaan kayak Tesla dan juga banyak perusahaan dari China seperti BYD dan lain-lain. BYD pun juga di sini sudah dipakai sama Bluebird dan lain-lain, ya kan termasuk busnya juga. Uh, kenapa sih mereka bisa? gitu loh Nah, ini yang um, menurut kami sangat menarik untuk kita amati karena kalau kita cerita electric vehicles, kita bukan hanya cerita mengenai kendaraannya saja, tapi yang kita uh, cermati adalah bahwa ini adalah mencakup seluruh perjalanan daripada customer yang dirubah atau diserap karena memang selama ini apapun juga yang sudah dilakukan oleh uh, di sektor sektor tersebut. Yang namanya customer journey atau customer experience itu masih dilakukan uh, sama dengan apa yang dilakukan selama ini selama puluhan tahun. Jadi antara produknya baru, antara cara approach customernya baru inilah ditambah dengan teknologi yang menyebabkan pemain-pemain uh, baru ini bisa timbul untuk mengdisrupt atau uh, mengganggu. Dan menjadi pemain baru yang besar kalau kita cerita ini. Jadi, produk customer experience dan teknologi, dan inilah adalah enabler-enabler yang membuat um, ini. Uh, ini berkembang dengan cepat dengan pemain-pemain yang baru, gitu loh. Dan ini coba saya tunjukin ya, di halaman berikutnya ini adalah market cap daripada perusahaan-perusahaan otomotif yang besar di sini. Nah, ini kalau lihat yang paling tinggi itu sekarang itu Tesla. Itu udah satu triliun US dollar. Ini uh, ini esok uh, Desember. Memang udah lama sih niat ya, ceritanya, tapi intinya masih kurang lebih eh, ini masih relevan nih ya. Jadi yang terbesar itu adalah satu perusahaan yang baru terbentuk, mungkin baru uh, belasan tahun gitu ya, bahwa ibu. Dan sudah satu triliun US dollar, gitu ya. Uh, dan itu pun juga mengalahkan Toyota, mengalahkan Volkswagen, pemain-pemain uh, uh, yang kita uh, sangat familiar iya. gitu. Nah juga selain itu juga banyak juga pemain pemain di luar seperti BYD yang juga market cap-nya pun juga luar biasa tinggi ya dari segi market cap. Dan ini menunjukkan bahwa kalau kita cerita pemain, -pemain baru itu pemegang saham atau market memberikan apresiasi yang tinggi daripada growth dan juga produk-produk yang diciptakan oleh pemain-pemain baru tersebut, gitu ya. Nah ini menurut saya sangat-sangat uh, menarik untuk di, diamati karena di suatu sektor yang sudah lama puluhan tahun nggak ada pemain baru terus menadak karena ini kita punya pemain baru teman-teman. Nah ini ini luar biasa sekali ini perkembangannya ini dan kalau dipikir-pikir lagi ternyata bukan hanya ini aja ya memang produknya bagus semuanya segala lain tapi juga ada elemen-elemen yang non produk Nanti Pak Arya juga bisa sampaikan perjalanan kita di Alwa, kenapa kita membangun Alwa dan kenapa uh, kita juga merasa kita uh, ini ya me memberikan sesuatu yang lebih ke customer. Itu adalah unsur-unsur yang non produk yang uh, kita jadikan sebagai uh, kita bilang unique selling proposition atau USP. Nah ini mungkin contoh aja dari salah satu perusahaan di China yang juga sangat terkenal namanya Nio. Uh, satu adalah bahwa mereka itu sangat customer centric. Kedua juga mereka memberikan customer journey atau perjalanan ke ke customernya yang baik dari awal sampai akhir. Uh, terus juga mereka mempunyai teknologi yang sangat advance. Nah, ini hal-hal ini yang akhirnya menjadikan um, strategi atau uh, usaha dari para Nio untuk menjadi satu perusahaan unggulan di China when it comes to electric vehicles. Nah di motor juga sama nih. Uh, di, ini kalau kita motor motornya di, di India. Ya kan. Jadi di era itu sekarang boleh dibilang kalau uh, electric vehicles uh, dimana jumlahnya pun juga sudah banyak. Pemainnya baru-baru semua bapak, ibu. Jadi yang namanya ola, namanya maeter, terus itu adalah pemain-pemain baru yang selama ini nggak pernah berkecimpung sama sekali dunia motor. Tidak gitu. mereka menjadi adalah leader di sana. Uh, jadi uh, ini uh, kejadiannya bukan hanya di negara-negara uh, Barat seperti Tesla dan lain tapi juga terjadi di uh, Asia juga. Dan baik lagi-lagi, kuncinya adalah bagaimana kita bisa memakai teknologi ini untuk memberikan sesuatu yang lebih ke customer kita. Uh, tadi saya sudah sampaikan mengenai uh, eh, salah satu itu, siapa uh, beberapa perusahaan di India. Ini adalah uh, contohnya juga, ya. Kenapa mereka ini bisa uh, menjadi mempunyai sesuatu yang lebih yang mereka berikan customer. Uh, salah satunya tentunya produk positioning, produknya bagus-bagus, uh, customer experience-nya juga sangat bagus, uh, terus mereka juga sudah bisa melakukan uh, lokalisasi, uh, dan mungkin yang penting juga adalah mengenai partnership. Jadi yang namanya partnership ini adalah sangat penting karena dengan partner-partner inilah makanya kita bisa berjalan lebih cepat. Karena kalau melihat tanpa partner, kalau semuanya harus kita kerjakan sendiri... Uh, bisa juga memang, tapi mungkin tidak kita tidak bisa melakukan ini dengan cepat dan juga menghindari kesalahan-kesalahan uh, yang semua kita alami uh, pada saat kita masuk ke industri yang baru. Nah, uh, Indonesia um, menurut kami Indonesia adalah uh, sesuatu uh, kita itu semuanya mempunyai banyak hal-hal uh, yang sangat-sangat uh, besar. Untuk kita menjadi suatu saat menjadi uh, global EV hub. Uh, kenapa begitu? Karena satu, kalau kita lihat daripada marketnya, market Indonesia itu sangat besar. Ya kan, motor aja kita jualan 6 juta per tahunnya. Mobil satu juta domestik, 200.000 ribu kita ekspor. Uh, dan kalau kita dolarin, angkanya itu sebenarnya sangat besar, -bapak, -Bapak ibu. Jadi sebenarnya market itu luar biasa besar gitu kan ya tapi kadang-kadang pertanyaan kenapa kita nggak pernah punya local brand gitu ya nah, itu selalu kita, satu hal yang kita pertanyakan terus gitu kan tapi kalau kita ada market besar banget terus kedua juga yang menarik adalah bahwa uh, kita pun juga uh, karena marketnya besar itu uh, juga diminati oleh perusahaan-perusahaan negeri untuk membuat baterai di Indonesia nah baterai tadi saya sudah sampaikan adalah suatu elem uh, apa uh, raw material penting atau komponen terpenting di uh, mobil atau motor listrik karena biayanya sekitar 45 persen kalau itu bisa lakukan dengan yang baik uh, tentunya ini kita bisa memberikan yang terbaik ke customer dan tentunya dengan bisa lebih murah itu pun juga uh, memberikan uh, sesuatu yang lebih ini buat uh, buat para OEM nah ini perusahaan-perusahaan di luar negeri termasuk di uh, Korea termasuk dari uh, seperti LG dan lain-lain mereka itu sudah Uh, mulai uh, melakukan ground breaking untuk uh, me, uh, menanamkan investasi mereka di bidang uh, baterai. Kenapa begitu? Selain tentunya market di Indonesia juga besar, adalah hal yang berkaitan dengan uh, baterai itu dibuat dari apa sih? Dan baterai itu kan dibuat dari salah satu komponen yang besar itu nikel itu ya. Dan Indonesia itu adalah uh, negara yang mempunyai reserve terbesar di dunia. Kalau kita cerita nikel. Jadi kalau mau cari nikel, mau cari material untuk baterai, uh, khususnya untuk baterai NCM, nggak uh, usah impor dari negara mana-mana, datangnya dari Indonesia juga, gitu loh. Nah jadi makanya lah kalau kita lihat daripada uh, rasional atau kita lihat daripada apa yang Indonesia ada, uh, Indonesia itu punya banyak hal, termasuk raw materialsnya, batteriesnya, dan juga tentunya market di mana uh, Indonesia juga bisa dijadikan sebagai hub. Bukan hanya untuk membuat motor, mobil dan motor untuk konsumsi di domestik, di domestik, tapi juga bisa kita pakai untuk ekspor juga dan itu sudah kejadian sebenarnya itu loh. Jadi um, kita sebenarnya sangat-sangat excited dengan perkembangan EV di sini dan di mana Indonesia itu bisa suatu saat menjadi leading EV hub untuk di dunia ini gitu loh. Ini, ini sangat detail. Sorry banget, bahwa Pak Ibu, tapi intinya, ini perjalanan uh, ini ya, EV kita nih ke depannya seperti apa. Uh, jadi, banyak sekali memang perkembangannya yang uh, sudah uh, kita uh, lampaui sampai sekarang, walaupun memang kalau kita erupsinya masih uh, relatif rendah. Tapi ini mungkin memberikan gambaran aja, mungkin yang di ini ya, uh, 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 apa di bagian uh, uh, value chain-nya. Itu mulai dari mining, sebelah kiri itu kan ya dari mining sampai akhirnya suatu saat kita akan juga melakukan recycling baterai. Nah, ini baterai recycling juga suatu elemen yang penting uh, yang perlu kita pertimbangkan juga ke depannya, karena suatu saat uh, baterainya akan mencapai end of life. Uh, intinya, sudah habis, sudah bisa digunakan lagi, dan harus di-recycle juga. Um, Uh, terus yang berkaitan ini pun juga berkaitan dengan uh, menurut kita kedepannya seperti apa sih di Indonesia gitu ya. Kalau kita lihat di sini Indonesia sepertinya motor listrik pun juga tadi kalau kalau masih ingat saat-saat saat sebelumnya kita juga melihat secara dunia itu kelihatannya uh, kendaraan uh, roda 2 dan roda 3 itu akan mencapai 100% lebih cepat. Nah, di Indonesia pun juga sepertinya perkembangan uh, motor listrik pun juga akan uh, lebih cepat nih ke depannya gitu ya. Uh, dan ikuti dengan the bus dan juga kendaraan-kendaraan lain uh, ke depannya uh, diperkirakan bahwa uh, di tahun 2030 di mana itu tidak lama lagi 7 tahun ke depan uh, uh, untuk uh, untuk ini ya untuk bus dan the motor listrik itu bisa mencapai uh, paling sedikit 25 persen ke depannya bahwa oh, ibu saya akan skip maninya Uh, tadi juga saya sudah cerita mengenai ini, mengenai uh, enabler untuk kita uh, bisa memicu perkembangan daripada uh, motor listrik uh, tersebut. Uh, jadi, uh, ini menurut saya sangat menarik, uh, terutama hal-hal yang berkaitan dengan yang kita bilang TCO, Bapak, Bapak. TCO itu singkatan daripada total cost of ownership. Apa sih itu? Uh, itu adalah pertimbangan daripada customer pada saat mereka membeli atau mengcompare antara mobil gasolin dengan misalnya mobil atau motor gasolin dengan elektrik karena secara pemakaian tentunya listrik lebih murah jadi kalau kita cerita Alba pemakaiannya itu boleh dibilang satu banding 5. jadi kalau teman-teman misalnya pakai motor biasa gitu kan ya harganya misalnya per bulannya harus pakai bensin sekitar 100000 ribu Uh, kalau untuk uh, motor listrik, perlunya hanya 20000 Jadi bedanya itu 80%. Tapi tentunya karena dengan sekarang uh, perkembangan yang masih awal di, di motor listrik, contohnya, uh, harga motor listrik ini memang relatif masih mahal dibandingkan dengan yang dengan uh, um, ICE. Jadi perbandingannya adalah mahal di depan, tapi bersamaan juga kalau kita pakai motornya, Motor, apa, biaya, biaya operasi motor tersebut termasuk juga nanti akhirnya uh, untuk maintenance, maintenance, ya, seperti penggantian oli dan lain Itu akan jauh-jauh lebih kecil, karena memang kalau yang cerita motor kan nggak usah ganti oli, contohnya seperti itu. Oke, okay. um, mungkin yang terakhir dari saya sebelum saya pason ke Pare adalah halaman 39. Nah, ini kita cerita ekosistem ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi ini um, kita selalu bercerita mengenai ekosistem. Kita selalu bercerita mengenai bagaimana nih uh, ekosistem ini harus dibentuk sedemikian rupa uh, ini memberikan um, apa sesuatu yang memudahkan buat uh, konsumer memakai electric vehicles. Jadi ini ada beberapa poin saja yang uh, sudah kita uh, coba map out gitu, kayaknya pemain-pemainnya siapa yang kira-kiranya suatu saat ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting buat Indonesia bisa mengejar adopsi ratenya dari yang hanya 0,1 persen sekarang untuk uh, supaya suatu saat juga bisa melampaui atau at paling sedikit at, at par dengan negara-negara lain di, um, uh, di ASEAN ataupun juga di dunia. Mungkin seperti itu dari saya, bapak-bapak, ibu-ibu. Masih ada waktu pak? Mungkin cerita-cerita mengenai Alfa motor listrik. Ya, silakan Pak Pare. Eh, Terima kasih pak. pak Pur, pak wakil rektor. Aku berdiri aja dah, Kak Prodi, Pak moderator, saya butuh 15 menit aja cerita Alfa. Mungkin saya mulai dengan video ya. Bisa dinyalain dulu nggak videonya? Semoga teknologinya jalan, Pak. Bisa. Ngomong teknologi salut terhadang teknologi juga semua biasanya kan. Oke, okay. calon. Ada suaranya. 60 detik aja videonya. ternyata permasalahan teknologi, Pak. Ini adik-adik sekalian, uh, kenapa saya mau nunjukin video itu? Um, itu video sebenarnya motor yang di depan itu, Alfa Servo. Adik -adik sekalian. Men kalau dilihat itu, tadi Pak Pul cerita ada pemain-pemain baru dan di dunia. Surprisingly, ini pemain Indonesia nih, namanya Alfa Elektra Motor Group di bawah ini Energy. Saya cerita dulu sedikit dan kemudian nanti saya akan saya akan maju sedikit di produk yang saya kaitkan dengan tadi video tadi. Next slide aja. Alfa Alpha Alpha, Alpha. Elektromotor Group. Ini perusahaan uh, didirikan 2 April 2021 secara resmi. Uh, kemudian uh, kenapa kita bicara motor listrik? Tadi kan Pak Purbaya cerita hijau berbagai macam. Tapi kalau kita bicara Indonesia, bicara motor listrik, ini kalau kita bicara sustainability, percaya nggak percaya nih adik-adik sekalian, Anda kalau semua orang ganti motor listrik tuh, emisi kita kemarin Pak Dirut PLN, Pak Darmo menyebutkan 40 emisi pasti hilang di Indonesia. Tapi kita ngelihat ya bisa lah 50 persen karena pembangkit listrik menggunakan banyak yang menggunakan batu bara. Tapi yang lupa, yang tadi kan nggak ada yang angkat tangan nih Pak Wakil Rektor motor-motor Anda menggunakan bensin, setuju? Ya. Oke, okay. itu emisi. Apalagi yang menjadi penting buat Indonesia. Indonesia kalau Anda semua di rumah uh, men pasti menggunakan listrik dong. Tanpa disadari sebenarnya Anda disubsidi juga oleh negara. Kalau anda menggunakan listrik, negara nggak juga nih, nggak mensubsidi anda di minyak atau bensin tidak mensubsidi anda di listrik cukup di listrik itu akan membantu sebagai negara. Sorry, um, kita uh, Elektra Motor Group tadi sudah disebutkan uh, bahwa ini subsidi dari Indika, tetapi tidak hanya Indika in, ada juga dua investor lain yang membantu satu namanya Alpha JWC. Mungkin teman-teman di sini kenalnya nama, salah satu investasi mereka kopi kenanga. Semua banyak minum kopi kenanga dong. Satu lagi namanya Horizon Venture. Horizon Venture ini perusahaan memang berbasis di Hong Kong. Yang paling sering kenal adalah mungkin salah beberapa investasi yang mereka taruh salah satu adalah Skype. Dulu kan kena pakai Skype dong semua. Ini yang salah satu yang berinvestasi di Elektromotor Group. Next slide. Nah, sekarang kita bicara value proposition. Kalau kalau sebagai perusahaan yang baru masuk tadi mungkin Pak Pur cerita banyak di dunia. Kita masuk pun tidak akan sesimpel cuman buat motor kita jualan selesai. Enggak bisa begitu. Kita harus melihat aspek-aspek apa yang harus di kita tekankan supaya memastikan kita memberikan nilai tambahan Adik-adik di sini juga kan tidak mungkin atau bapak rektor, uh, Rek, wakil rektor atau ini pengajar sini nggak mungkin serta merta langsung berubah ke alfa kalau kita tidak memberikan nilai tambahan. Nilai-nilai tambahan apa? Jelas satu motornya. Kedua bicara baterai. Nanti saya cerita komplikasi gimana membangun namanya baterai dimasukkan ke dalam motor. Bicara juga sistem kita dealershipnya. Anda beli kalau misalnya susah untuk nyobain susah untuk membeli, nggak mau beli juga. Kita bicara juga cara kita membangun, memanufaktur. Nanti kita cerita, saya cerita sedikit lah. Kemudian juga hal-hal uh, lain yang memastikan Anda nyaman. Jadi, perjalanan kita tadi saya sebutkan, kita dua tahun lalu uh, perusahaan yang resmi, tapi uh, kita bicara Juni tahun lalu, itu kita memilih tempat, Pak Wakil Rektor, Pak Kaprodi, hanya memilih untuk membangun pabrik. Pabrik kita ada gedung kosong, kemudian untuk pabrik dalam di September ya otomatis lima bulan semua itu sudah terpasang dan mulai memproduksi motor. Kalau teman-teman mungkin dari yang ini kan teknik elektro semua ya, masang skada, masang apa? Pengalaman saya dulu kalau kita bangun pabrik itu 9 bulan, 12 bulan ya, dalamnya doang. Ini 5 bulan. Kemudian yang kita lakukan adalah Alfa sebelum Agustus tahun lalu nggak ada yang kenal namanya Alfa. Itu diperkenalkan namanya Alfa itu di Gias Agustus 2022 dengan produk pertama Alfa One yang juga ditunjukkan di depan. Lalu kita bangun pertama kali adalah namanya dealership kita, flagship store kita di tengah SCBD. Jadi kalau mau lihat silakan. Lalu kita mulai pengiriman pemesanan pertama di November. Ini terus uh, kita punya partisipasi, termasuk juga kedatangan Bap Bapak Joko Widodo waktu kami berpartisipasi di acara IMMS. Tetapi tiga minggu lalu kami mengeluarkan produk kedua. Next slide. Nah ini saya mau bicara karena ini, ini bicara lebih teknis lah ya ke teman-teman. Waktu kita bicara bikin produk, anda uh, lihat motor itu. Ini nggak cuma sesimpel cuma saya gambar bikin produk selesai. Motor yang kiri yang Alphawon ini motor kalau kita bicara baterai tadi Pak Puru cerita baterai NCM baterai litium dengan dasar nikel kobalt manganese. Tapi teknologi waktu kita terapkan pertama adalah namanya pot system. Jadi semua mineral itu jadi kayak kantong lah dikumpul jadi baterai lah. Yang kedua yang diluncurkan tiga minggu lalu kita berubah mengikuti teknologi yang ada. Yang tadi ya pots, kita terapkan sistemnya silinder. Silinder itu maksudnya apa? Teman-teman pakai baterai a 32 a kan? Ya bayangin itu diperbesar. Dikumpulkan, kemudian dijadikan baterai. Ukurannya perbedaannya drastisnya apa? Sebelah kiri, waktu kita memulai ini bersama dengan partner kita, baterai itu, satu baterai itu, kita nggak bisa turunkan lebih dari dua. Jadi kita pakai 2,7 kW baterai, satu baterai untuk mengenerate energi menggerakkan roda belakang, penggerak roda belakang 4 kW di drivetrain. Yang kedua, kita pindahkan hubnya ke tengah. Dengan 1,8 kW, kita bisa menggerakkan motor 5,3 kW. That's engine ring. Ngomong simpel, cuman ini bapak-bapak mungkin ya pengajar bisa cerita nanti. Baterai, energi, masuk ke dalam sistem MCU, MCU bicara dengan VCU, berkoneksi dengan IoT, MCU mengirim signal dan energi kepada drive train untuk menggerakkan. Kelihatan simpel, tapi silakan dicoba. Pengalaman kita, langsung aja next slide dulu. Ini pengalaman kita membangun motor yang kedua terakhir. Ini kita bicara 18 bulan. 18 bulan, adik-adik sekalian Bapak, itu memecahkan rekor. Biasanya orang ngebangun motor itu 24 bulan. Tapi Anda lihat di sini ini yang kita mau sharing adalah bukan cuma sesimpel gambar eksekusi enggak. Kita harus mulai mendefinisikan produk. Kita harus mulai dari definisi produk mendesain pertama kali. Lalu kita bikin konsep mock up. Kemudian kita bikin konsepnya dulu dengan 3D printing. Lalu mulai itu bangun toolingnya, trialnya, testingnya, sampai kemudian ini baru bicara di skala testing. Anda mau bikin itu mass production, itu ceritanya beda lagi. Ini kita di kami total employee saat ini ada 300-an, itu engineer aja itu sudah di atas 50. Untuk memastikan semua ini terintegrasi dengan baik. Karena elektronik tidak bisa berdiri tanpa mekanik, tidak bisa juga berdiri sendiri tanpa adanya sistem software. Ini semua dilakukan. Nah, sekarang kita bicara apa yang menjadi hal penting. Mundur dulu, satu slide. Oke, okay. uh, bukan mundur satu slide. Oke, okay. jadi teman-teman tadi papur bawe cerita TCO. TCO mungkin kata-kata yang paling gampang untuk adik-adik sekalian. Berapa sih harganya? Betul, gak? kemudian kalau bicara harga, bicara juga kalau harga segitu wajar, nggak sih? Saya teman-teman kalau motor itu kita bicaranya masuk marketnya khusus namanya premium lower. Uh, mohon maaf Pak, mungkin saya, uh, beberapa saya nggak bicara ini tidak memang ada market tertentu itu kita kalau di motor biasa kenalnya mungkin Nmax PCX ya teman-teman sekalian. Nah itu sebagai basis yang harus kita taruh. Tetapi pada saat kita ngebangun ini semua pertama di sini orang yang pencinta motor suka desain. Kalau desainnya nggak cocok nggak ada yang mau beli juga. Kedua kalau nggak nyaman dipakai, nggak ya, mau dipakai. Orang nggak mau pakai. Ketiga, style cocok ya buat saya gitu loh. Makanya kalau teman-teman lihat dua motor Alpha One dan Alpha Servo punya style berbeda. Alpha One kita bilang maxi scooter, kayak orang cruise. Alpha Skuter lebih sporty dia. Itu itu bukan cuma simpel asal-asal gambar itu disurvey dan segala macam. Kemudian performance juga kita lihat. Jadi saya ngomong Alpha Servo aja untuk mempercepat waktu teman-teman sekarang kalau naik motor paling takut nanjak kan? Nah, Alfa Servo ini bukan jualan pak, pak okay, Rektor Alfa Servo dengan motor itu anda bisa nanjak sampai 17 derajat. Betul, pak. Ba. Ini balik lagi. Kenapa bisa nanjak 17 derajat? Itu mikirnya kalau elektronik, baterai bicara MCU, MCU bicara kepada drivetrain, baca juga dengan IOT-nya. Kalau nggak dikombinasikan itu nggak bisa jalan. Oke. Okay. Next slide, next slide. Saya uh, cuma uh, mungkin langsung bergeser pak pabrik pabrik ini salah satu yang kami banggakan juga karena ini pabrik kita bangun dengan menggabungkan industri 4.0. Maksudnya apa? Biasanya kalau pabrik padat karya dulunya orang bahasanya orang sebanyak banyaknya. Pabrik uh, yang dibangun oleh kita ini uh, tadi saya cerita uh, apa lima bulan pak? itu pabrik bisa mendeliver unit maksimum kapasitas 100.000 ribu unit setahun. Digerakkan oleh berapa operatornya? 100 ribu unit itu tiga shift, satu shift itu cukup 30 operator untuk menggerakkan. Nah, apa yang kita lakukan? Kita terapkan teknologi. Ini elek, teman-teman elektron mesti lebih, lebih, pahamnya. Kita menerapkan berbagai macam fase untuk memastikan industrial 4.0 itu berjalan fase 1 kita masukin sensor-sensor, peralatan lengkap. Fase 2 kita udah bicara pakai dashboard. Jadi mohon maaf saya nggak tunjukin tapi Pak Pur sama saya remotely, kita bisa lihat performance dashboard-nya di pabrik apa yang terjadi, permasalahan kalau tiba-tiba jalan apa motor itu lagi diproses ada masalah, diberhentiin, itu kita bisa tahu. Das, fase 2. Fase tiga, sekarang ini kita lagi maju lagi berikutnya, di mana kita akan menggunakan namanya AGP, Automated Guided Vehicle, jadi dia kayak robot kecil bisa narik tuh, muter kemana mana. Jadi artinya kita nggak perlu ada orang untuk dorong-dorong tuh kemana-mana gitu loh That's Industry 4.0. Oke, okay, next slide. Jadi lokasi pabriknya di mana? Tadi saya bilang kepala, kepala Pak Kaprodi. Saya bilang ya kita sih mengundang tapi mohon maaf ya agak jauh lokasinya kita pasang pabriknya itu adanya di daerah Meikarta situ atau mungkin Delta Silicon 6 kita bilang yang daerahnya. Mengapa memilih Delta Silicon 6? Ini juga sedikit sharing. Ini bukan cuma asal pilih. Pada saat kita bicara manufaktur dengan level yang sebegitu besar, masif, kita harus hitung lokasi, titik lokasi, logistik, betul ya. Kalau terlalu jauh, terlalu lama. Inilah sebabnya kalau teman-teman bisa lihat di sini lokasi-lokasinya ini semua supplier kita tuh nggak terlalu jauh dari situ supaya pada saat kebutuhan kita narik itu secepat mungkin. Betul, betul. Pak. Just in time, betul. betul. Pak. Dan menariknya, Pak, kombinasi ini dua. Kalau orang biasanya assembly motor, itu kan biasanya harus hari ini motor harus sama. Ini enggak, enggak. Pak. Jadi motor depan. Motor belakang, motor belakangnya itu bisa kita ganti, kita kombinasikan apapun. Betul, karena balik lagi, flexible manufacturing, just in time itu yang diterapkan di sini. Next slide, ini foto-fotonya aja supaya kita nggak omong kosong di sini. Real, Pak, pabriknya dalamnya, dan ini sebenarnya ini lebih gaya. Ini, Pak, anak-anak mungkin bukan generasi teman-teman lihat di kanan atas ini. Oh, pabrik itu kaku, kita nggak kita mau kaku, kita kasih grafiti. Nah, grafitinya lucu nih. Kalau anda pergi ke kita punya Instagram Alfa Auto, Pak, itu ada Instagram filternya, Pak Wakil Arsitektor. Jadi kalau ditembak itu keluar tuh 3D-nya. Iya, Pak. Jadi kita sering, tapi kita bisa. fun. Oke, okay, next slide. Ini saya terakhir aja slide. Kembali lagi tadi kita bicara filosofi kita bukan hanya produk tapi bagaimana menggabungkan produk dan teknologi. Jadi setiap motor, Anda bisa download aplikasi, Anda bisa linkkan ke aplikasinya. Tadi lucu nih Pak Wakil Rektor bilang, wah kalau beli satu motor bisa bagi-bagi Pak. Motor itu, aplikasi itu Pak, motor itu saya bisa sharing Pak sebenarnya. Saya bisa sharing ke Pak Purbaya melalui aplikasi Pak. Saya kalau takut dicuri, tadi Pak Wakil Rektor bilang, ini ada, ada fungsi anti-theftnya Pak. Kalau Anda merasa, oh dicuri nih, kita nyalakan, nggak otomatis mati, Pak, karena kita mikir safety kan. Ada orang masih make tapi tiba-tiba dia melambat, kunci, Pak. Gak bisa jalan ke ya, motor. Adalah ada banyak fungsinya bahkan sebenarnya kita dari awal-awal itu, Pak, bisa menyalakan motornya dan mematikan motornya dari aplikasi. Kita juga ada fungsi apa untuk emergency. Kita bisa track kalau ada ini teman-teman yang suka sustainability, saya udah pakai motor berapa sih jaraknya kilometernya? saya saving nggak karbon dioksida. Itu ada ada tuh data-datanya. Bahkan bahkan kita udah progres lagi, Pak. Ini satu teman-teman yang muda ini kan sekarang hobinya kompetisi ya. Nah, kayak saya misalnya pakai smartwatch, kadang-kadang dibandingin, saya lari berapa, Anda lari berapa. Nah, itu ada ada tuh dibikin uh, kayak komunitasnya untuk seolah-olah ada pertandingan. Mungkin itu, Pak, dari saya, Pak. Mungkin saya kembalikan ke Pak moderator. Terima kasih. 15 menit, Pak. Terima kasih Pak ya dan Pak Rainier atas presentasi yang sangat menginspirasi kami semua di siang hari ini ya. Memang uh, tidak dapat uh, kita pungkiri Pak ya, electric vehicle sangat berkembang ke depannya yang ditunjang oleh uh, teknologi baterai dan juga motor. Nah, uh, kami di program studi Teknik Elektro juga ini Pak apa uh, uh, sangat mendukung di bidang industri 4.0. Jadi AYUT uh, elektrik apa electric power gitu energi dan juga, dan robotik nah kebetulan misalkan di kami penelitian juga banyak pak terkait baterai misalkan apa prediksi end of life baterai gitu pak dan juga apa namanya seperti apa retired electric vehicle gitu untuk uh, sistem tenaga listrik gitu. Pak. Nah, ini kesempatan bagi adik di semuanya, ya. Untuk bertanya pada hari ini, saya lihat tadi sudah banyak mencatat, ya. Jadi, sangat rugi sekali kalau nggak dicatat. Apa ditanyakan gitu, ya? Monggo, silahkan uh, bertanya, memperkenalkan, ya. Diri, namanya cek satu. Mengandiri. Nama saya Arangga gara dari program teknik elektro. Uh, izin pak, saya tertarik ya pertama. Kemudian saya ada tiga pertanyaan untuk dua bapak di depan. Yang pertama masalah baterai. Uh, kita tahu setiap ada transformasi sebuah kendaraan atau sebuah investasi baru tentang energi atau kendaraan, pasti itu ada sebuah emisi. Emisinya adalah sebuah limbah. Bagaimana untuk mengatasi limbah dari emisi Uh, pemaparan dari Bapak tadi dan bagaimana dengan alfa terutama itu adalah baterai. Bagaimana untuk regulasi baterai tersebut dan apakah baterainya akan aus jika digunakan terus-menerus? Pertanyaan Untuk pertanyaan pertama Pak. Untuk pertanyaan kedua adalah masalah development di government kita di pemerintah. Uh, seperti yang saya ketahui juga bahwasannya pemerintah saat ini sedang masalnya, sedang marak-maraknya untuk perubahan transisi energi dari fosil menjadi elektronikal. Apakah dari pemaparan Bapak tadi masalah tentang electricity EV dan Alpha itu merupakan dari salah satu? degelasi atau menjadi sumber utama untuk SDGS yang ada di Indonesia. Apakah ini termasuk sebagai program SDGS untuk menyesuaikan agar Indonesia menjadi uh, negeri yang bebas dari industri, serta beralih aktif kepada listrik. Pertanyaan yang ketiga adalah uh, saya buat sebuah, sebuah cerita. Apabila seorang customer membeli sebuah produk dari Alpha ataupun dari Indika, seandainya seorang customers ini ingin melakukan jarak jauh, kita ketahui bahwasanya juga yang seperti saya pahami, bahwasanya kendaraan listrik itu bakalan habis dan tidak semua tempat memiliki untuk pencagaran tempat dari baterai tersebut. Apabila saya, misalkan uh, seorang customers ingin melakukan perjalanan trip ke Bogor, otomatis melalui hutan. Bagaimana problem solving untuk menyelesaikan permasalahannya? Seandainya dia tidak bisa memiliki tempat untuk charging, otomatis dia akan mati di tempat motor tersebut. Bagaimana untuk kreatif problem solving mengatasi hal tersebut? Apakah ada cara yang seperti lain? Atau uh, dia mau lakukan pemanggilan dadakan? Sekian, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya untuk Pak Purbaya atau Pak Reni. Ijin Pak Purbaya. Pak, saya jawab yang ketiga dulu, Pak. Karena saya sudah udah beralih menjadi salah satu pengguna kendaraan listrik, Pak. Tidak ada jawaban yang, yang gampang, Pak. Jawabannya adalah Anda harus merencanakan perjalanan Anda, Pak. Saya pakai mobil listrik, Pak. Tapi Artinya, baik mobil listrik maupun motor listrik, Pak. Itu ada informasi sebenarnya berapa kilometer lagi Anda bisa berkendaraan. Nomor dua, Pak. Menarik, Pak. Bapak nggak, belum pernah nyobain mungkin. Saya sudah udah nyetir semua, Pak. Begitu saya pindah kendaraan listrik, saya mengubah cara, cara saya berkendaraan, Pak. Kalau misalnya Anda pakai kendaraan biasa, biasalah ini kalau anak muda nih Pak maunya ngegas terus, wah, gas rem, gas rem kenceng-kenceng ya, Pak. Coba Anda lakukan itu di kendaraan listrik. Saya jamin, Pak, baterai Anda lebih cepat habis, Pak. Makanya mengubah cara kendaraan menjadi lebih mau kalau mau mau akseleran, accelerate slowly, terus kemudian tarik pelan itu kan mengisi juga pak, mengisi baterai sebenarnya pak. Jadi menjawab pertanyaan bapak satu tadi Pak Pur cerita mungkin waktu presentasi infrastruktur di mana-mana harus pak, tapi sebagai pengguna nih pak, memang harus mengubah cara kita berkendaraan. Artinya nggak bisa cuma mikir, mohon maaf nih pak ya, kadang-kadang kan kalau dulu kita naik motor gampang lah, tiba-tiba ntar bogok tinggal dorong aja pak, nyari yang literan itu juga nggak mungkin gampang. Tapi menariknya motor listrik kalau anda bawa chargernya colokan yang di, seperti yang di sebelah situ tuh lagi kan kalau lihat kiri itu kiri bapak itu lagi ngecharge handphone pak itu bisa dipakai untuk ngecharge motor pak sebenarnya tapi kalau masuk hutan pak saya nggak tahu jawabannya pak kecuali kembali lagi ada harus kasar pak lebih kurang kan uh, harus ngitung kita tim kita pernah nyoba pak dari sini sampai puncak dan balik lagi pak Nge-charge satu kali pak ngecarnya di mana di titik di Depok pada saat kembali pak tapi itu di Depok pak dia dia memperhitungkan benar pak. Ya itu mungkin jawaban yang tersingkat. Mohon maaf saya nggak bisa menjawab sebuah karena memang kendalanya infrastruktur kita belum uh, ini pak ya belum uh, belum di mana-mana pak. Tapi kembali lagi ya pengalaman pribadi sih pak, memang harus mengubah. Gitu loh pak. Itu yang nomor tiga pak. Uh, kalau kebijakan mungkin saya dikit. Kalau kita intinya uh, kita ini kan selalu mendukung kebijakan pemerintah ya pak ya kebijakan pemerintah kalau menurut hemat saya tujuannya baik pak bicara tentang sustainability kehijauan pak ini kan komitmen bukan hanya komitmen Indonesia pak tapi komitmen dunia pak COP26, COP27 sudah mendorong bahwa memang ya tidak terhindarkan energi harus ditransisi pak untuk menjaga dunia kita menjadi lebih baik pak ya kalau dari Alfa jelas pak makanya tadi saya cerita Alfa motor bisa ditunjukin karbon dioksidanya savingnya berapa pak tujuannya kan untuk itu gitu ya Pak ya. Jadi ya Anda menggunakan motor listrik atau kendaraan listrik kan mengurangi lah emisi ya lebih baik dari di dunia. Mohon izin tadi yang pertama Pak sorry Pak mungkin dipertegas suara agak gaungin. Uh, saya jawab gini Pak, umur baterai itu ditentukan dengan bahasa kita cycle ya Pak. Berapa cycle yang Anda gunakan. Artinya Anda nge-charge, Anda pakai, habis kemudian dicas lagi Pak. Uh, baterai sama kayak baterai handphone Bapak Pak, ada umurnya. pak. Uh, jumlahnya tergantung baterai uh, apa jenis baterai dan lain-lain bisa 25.000 cycle, 30.000 cycle. Kembali lagi, pemakaian Anda juga tergantung. Kalau Anda pakai normal, Pak, ngecas sehari sekali ya Bapak hitungnya 25 ribu bagi 365 hari nah bahasa kan gitu Pak nah, sekarang kalau Anda apakah baterai itu di recycle Pak I think ini this is concern not semua orang Pak ya memang kalau di Indonesia ini bukan hak kami bicara kebijakannya seperti apa itu itu kan lebih banyak di kementerian LHK ya atau perindustrian atau memang kemarin tapi Baterai itu di, di, tempat lain, Pak, lagi di, apa, semua baterai yang sudah habis penggunaan di, di, di recycle, Pak. Sistem recycle-nya seperti apa? Seperti biasa di-dismantle, Pak. Kemudian dilebur, Pak. Karena waktu dilebur, itu kan berarti proses purifikasi, Pak. Dari proses purifikasi, itu bisa dikembalikan untuk dimasukkan menjadi baterai kembali, Pak. Karena proses baterai juga sama. Bap Bapak mungkin dengar bahasa smelter, 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 Pak. Smelter itu ada proses dari mineral dipurifikasi jadi mineral item, kemudian diproses lagi, Pak, untuk jadi baterai yang Bapak kenal sekarang. Jadi artinya... Kalau ini di-recycle, di-purify, kan masuk dalam life cycle yang sama Pak putarannya. Itu Pak mungkin jawabannya Pak. Pak Pur. Kalau saya boleh tambahkan tadi ya, um, battery recycling sesuatu yang sangat menarik ke depannya. Karena ini semuanya berkaitan lagi dengan ekosistem yang ingin kita ciptakan nih, di IBI uh, ya dan uh, teknologi daripada recycling pun juga sekarang sudah semakin advance. Jadi uh, terbaru ya tadi saya ngobrol-ngobrol sama uh, salah satu uh, ini ya. Uh, penggemar EV juga yang menyatakan bahwa sekarang sudah ada teknologi di mana baterai recycling ini bisa menghasilkan zero waste. Jadi benar-benar apa yang apapun juga yang di baterai itu di mana itu ada komponen mineralnya termasuk misalnya litium, nikel, kobalt dan lain-lain, juga ada elemen daripada heavy metalnya itu bisa di seperti Pak Ari sampaikan dilebur, diproses zero waste. Itu loh. Jadi memang nih yang namanya teknologi ini sesuatu yang, yang uh, kita ini boleh dibilang masih sangat awal depannya. Jadi dengan ini kemungkinan-kemungkinan kem sangat terjadi dan inilah yang membuat sektor ini sebenarnya sangat-sangat interesting. Dan juga mungkin balik lagi pertanyaan tadi Mas, Mas Angga ya. Mas Angga yang pertama itu mengenai ini ya, mengenai uh, apa tadi? Uh, yang ini mengenai uh, kalau masuk hutan di mana gitu kan ya. memang Sekarang mungkin jawabannya harus didorong gitu kan ya. Tapi uh, apa yang sekarang terjadi adalah banyak sekali kegiatan-kegiatan research dan ini tolong nih ya mas-mas semua di sini gitu kan ya you guys one day will also be part of the research density daripada uh, electricity itu juga setiap setiap uh, waktu itu selalu bertambah terus gitu kan ya jadi dengan uh, jumlah yang kecil electricity yang bisa terbentuk itu bisa lebih besar jadi dengan itu apa uh, apapun juga yang terjadi sekarang misalnya untuk motor kita misalnya sekarang itu bisa jarak tempuhnya 125 gitu kan suatu saat dan menurut saya itu bukan bukan kita bukan cerita puluhan tahun hanya mungkin beberapa tahun saja dengan barang size yang sama dan berat yang sama mungkin 125 itu bisa jadi 200 kilo contohnya gitu kan jadi itu memang menjadi sesuatu perkembangan teknologi yang sangat penting dan harus terjadi dan ini akan di, akan dilakukan uh, oleh research development oleh banyak-banyak uh, pihak gitu. Jadi kita masih arah masih kita masih taraf awal nih Mas Angga gitu kan ya. Nanti ke depannya kita akan semakin jauh lagi uh, baterainya pun juga nggak usah terus di recycle secepatnya ya kan tadi Pak Pari cerita mengenai cycle. Kalau sekarang misalnya untuk uh, bus, uh, tergantung pada tipe baterainya tapi misalnya untuk kendaraan yang besar kalau semakin besar biasanya Uh, range-nya makin apa cycle-nya atau uh, ausnya itu semakin panjang, gitu kan ya. Kalau misalnya bus listrik itu mungkin bisa sampai 10 tahun, contohnya seperti itu, gitu kan ya. Nah, kalau untuk uh, kendaraan lebih kecil mungkin di bawah 10 tahun, gitu ya. Nah ini adalah bagian-bagian di mana suatu saat 10 tahun itu mungkin bisa di 20 tahun, gitu ya. Sama juga handphone juga begitu dengan handphone ya kan dulu handphone awal-awal aduh setiap kali harus terus harus bawa satu baterai tambahan segala semua dan lain -lain. Dan sekarang sepertinya kan sekarang sudah nggak se perlu itu kecuali ada adanya ada power bank dan lain-lain seperti itu. Terima kasih. Ini menggelitik kepala jurusannya nih Pak. Tadi Bapak nanya. Tadi kan Pak Pur cerita teknologi. Ini saya tahu nih ada teknologi benar-benar lagi berkembang Pak. namanya wireless charging Pak. Wireless charging itu baterai bisa di remotely di charging Pak. Ada kombinasi keduanya Pak. Yang saya tahu di Universitas di New Zealand Pak itu menggunakan aspal untuk ngecas ngecas baterai pakai mobil itu baru New Zealand yang lagi ngelit pak jadi bap bapak tokonya aspalnya diubah bapak lewat mobil pak di atas ya dia ngecas langsung ke mobil ya nah pak itu mungkin research yang bisa dilakukan <laughs> silakan maaf pak ya terima kasih pak Budi dan pak uh, saya ingin bertanya nih pak ya kan tadi uh, dijelaskan bahwa apa perjalanan motor Alfa ini dari nol pak ya. Nah uh, bagaimana dengan proses ini pak, predictive maintenance and dan failurenya apalagi dengan baterainya gitu pak ya. Nah dan juga uh, yang pertama itu pak ya, yang kedua terkait ini pak apa namanya uh, bat Kalau kita berbicara motor itu berbicara traksi ya. Nah ini state of charge baterainya ini sampai berapa persen pak? Uh, untuk apa, EV ini bisa berjalan dan uh, uh, end of life-nya kapan dikatakan sebagai second life of battery, EV atau retired vehicle baterai gitu Pak <laughs> yang nanya dosen agak agak mesti jawabnya serius nih Pak saya Pak, mesti duduk langsung tegak nih Pak begini uh, Pak jelas uh, predictive maintenance-nya Pak Uh, we learn as we go, Pak. Tapi as the starting point tadi saya cerita, Pak, motor yang diluncurin di depan, Pak, yang ke tiga minggu lalu itu udah melewati testing sepuluh ribu kilometer, Pak. Dan itu nggak berhenti, Pak. Per minggu lalu udah lewatin dua puluh lima ribu kilometer testing, Pak. Paralel yang kita lakukan bukan cuma testing jalan, Pak kita melakukan testing statik dan dinamik yang kita kirim ke berbagai laboratorium ya mohon maaf bukan karena Indonesia ada keterbatasan kita harus kirim ke Thailand dan lain-lain Pak. Uh, jawabannya kilometer kira-kira kita tahu Pak. Tetapi kita ada tetapinya apa? Pengguna kita tidak bisa prediksi Pak. Yang kita lakukan tadi saya nggak cerita Pak adalah bagian dari usaha kita tadi customer journey yang disebut Papur kita menyiapkan namanya after sales pak bukan jualan lagi nih pak after sales kita yang berbeda apa kalau anda motor ICI, pak biasanya kan udah ada ahas lah yang terkenal ya di mana-mana titiknya kita tahu kalau membangun seperti itu akan butuh waktu pak ya tetangga ya apa ya Japanese butuh waktu jadi yang kita lakukan kita balik pak semua di Indonesia menggunakan WhatsApp setuju ya pak ya kita menggunakan WhatsApp bot artinya kalau anda ada masalah anda tinggal teks di WhatsApp. Kita udah ada customer uh, service dan juga automated untuk merespon. Immediately, kalau sampai ada benar-benar bermasalah, dan memang customer service kita merekomendasikan kita, kita punya, kasihan kita proaktif, Pak. Kita punya uh, fasilitas memang akhirnya menyebut. Gitu, Pak. Uh, jadi jawaban predictive maintenance Pak, I think predictive maintenance uh, as we understand kita butuh data sebanyak banyak ya Pak. Maka tadi kan di presentasi kami juga Pak, salah satu value dari elektromotor itu Group adalah data Pak. Jadi data itu kita collect dan bukan cuma di collect terusnya dipinggirin Pak. Itu teman-teman tuh ngolah terus tuh Pak untuk bisa melakukan prediktif. Baterai Pak, kalau Bapak bicara what's the second life of battery Pak? Unfortunately belum ada jawaban. What's the sebentar of baterai Pak, karena uh, kita kita juga mengeksplorasi Pak, uh, baterai itu secara teori habisnya kan cuma begini Pak. Pada saat baterai itu kalau bahasa noraknya Pak ngedrop Pak, bapak dimasukin ke motor tiba-tiba baterainya habisnya cepat Pak. Tapi apakah baterai itu tidak bisa digunakan? Sebenarnya bisa di beberapa tempat ini kita belum bicara skala motor ya Pak ya. Kita lagi masih pelajari minimum di skala mobil Pak. Baterai-baterai itu dipakai untuk penerangan jalan Pak di Taiwan. Baterai-baterai itu sekarang dipakai untuk dijadikan untuk baterai untuk rumah Pak. Nah itu kita tahu lagi sedang di lagi dicoba lah. Kembali lagi tadi yang mungkin Pak Pur ngingetin bahwa ini R&D-nya masih banyak, teknologi masih banyak. What's the limit? We don't know the limit Pak terobosan seperti apa bahkan kalau kita bicara baterai sampai dengan akhir tahun eh pertengahan tahun lalu ya Pak kita hanya bicara NCM ya Pak ya NCM 12200 nikel kobalt manganis tiba-tiba mendekati akhir tahun keluar namanya NCM 3680 Pak nikel kobalt manganis ditambah 10% silika silikon itu kita terjadi dalam sekejap mata Pak ya, bisa jadi dalam dua tahun, apalagi kita nggak tahu nih Pak. Semua research is happening gitu loh. Jadi second uh, jawaban Bapak saat ini memang kita belum tahu jawabannya yang clear, Pak. Umurnya uh, cycle-nya udah jelas, Pak. We run our on cycle melalui laboratorium untuk yang bisa mengakselerasi cycle-nya seberapa banyak umurnya untuk memastikan bahwa ya para pengguna juga kita nggak kasih janji bohong lah, Pak. Beneran memang segitu cycle-nya, Pak. Begitu Bapak. Gimana, Pak? pak mungkin saya tambahin aja pak ini kalau cerita tadi pak yang soal data ya pak ya memang mungkin di bisnis sindika yang lain kita ini pun juga ada bisnis di data analytics ya pak ya jadi memang salah satu dan salah satu yang pernah kita coba contohnya itu mengenai heat rate Pak. jadi heat rate daripada uh, batu baranya itu kita uh, optimasikan supaya dengan itu pemakaian batu bara itu bisa berkurang untuk ke IPP dan lain-lain eh masalahnya kadang-kadang itu Datanya nggak ada pak untuk mulai. Jadi untuk kita memulai suatu analisa ini, akhirnya kita harus mengumpulkan data dulu seperti yang Pak Rai sampaikan. Baru kita bisa analisis, baru kita bisa melakukan predictive maintenance. Terus yang kedua, mungkin pak, tadi yang Pak Ari juga sudah sampaikan, biasanya, at least untuk sekarang yang kita lakukan, yang kita lihat adalah biasanya itu memang proses daripada recycling itu satu dari yang sifatnya untuk mobility nanti akan menjadi stationary apa ya. Pak, ya setelah saya baru akhir nanti daur ulang seperti itu pak kurang lebih terima kasih pak Burbayar dan pak Renir. Uh, mungkin ada di mahasiswa ada yang ingin bertanya dibatasin ya dua ya oke okay. silakan Oh, ada tiga ya dah. kita batasin maksimal tiga ya uh, pertanyaan terakhir Uh, Oke, okay. uh, perkenalkan uh, sebelumnya Pak, saya pandai Kadetsono dari Teknik Elektro Angkatan 21. Uh, mungkin di sini uh, yang setelah dipaparkan oleh Bapak sekalian uh, terkait EV, uh, saya tertarik terkait masalah baterai, Pak. Uh, seperti yang kita tahu kan, uh, baterai tersebut merupakan uh, fundamental dari uh, EV, yaitu electrical. Vehicle dimana uh, tentunya di saat ini perkembangannya masih dalam tahap proses perkembangan. Nah untuk uh, di masa sekarang saya ingin bertanya terkait kendala yang masih-masih dihadapi oleh industri terkait baterai tersebut apa, Pak? Mungkin itu yang pertama dan yang kedua terkait uh, market uh, market yang di Indonesia cukup luas. Menurut saya walaupun market uh, EV di Indonesia cukup luas, namun Hal tersebut masih dihalangi oleh infrastruktur yang masih uh, masih ada kesenjangan gitu pak dari kota maupun desa. Nah mungkin itu uh, menurut bapak perkembangan itu kan uh, untuk perusahaan tidak mungkin menunggu uh, pemerintah membangun infrastruktur baru nanti disebarkan gitunya. Itu mungkin saya uh, terkait pertanyaan terkait strategi uh, menghadapi kesenjangan ya. itu, pak. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, mas sebenarnya pertanyaan kedua uh, usia papur kadang udah ada slide ya papur sebenarnya network tapi uh, saya jawab yang kedua dulu network itu pak memang tidak mudah lah membangun uh, network ya infra tidak mudah membangun infrastruktur pak butuh kapital yang sangat besar pak dan uh, ini juga mungkin membuka mata sedikit membangun infrastruktur itu kadang tidak bisa private pak private itu fokusnya ya. ada Eh, Oke, Pak. Saya terlibat banyak di infrastruktur, Pak. Kalau kita hitung berkali-kali, ada yang bagian tidak bisa dibangun oleh swasta. Nah, saat ini yang kita ketahui adalah seperti tadi Pak Pur cerita, kami menghadiri acara kemarin, Pak, yang didorong oleh PLN sama IBC, BUMN Indonesia, Pak, untuk mengembangkan networknya, Pak. Jadi memang ini harus bersebelahan tangan, Pak, membangun lebih luas ya, Pak ya. Tapi sebagai gambaran aja, Pak. Amerika ya, Tesla aja butuh waktu tiga tahun lebih pak untuk network ya gitu ya pak ya. Nggak, ini nggak bisa terjadi dalam semalam bapak. Um, terus um, tadi berkaitannya pertama apa ya tadi pak Sorry, kendala ya pak ya. Kendala baterai begini pak. Kendala kalau yang kami hadapi pak, uh, satu tadi mungkin bapak pur bicara namanya total cost TCO ya pak. Saat ini baterai teknologi masih mahal, Bapak. Artinya nah, begitu di apa istilah dijual kepada teman-teman semua di sini, Anda juga mengabsorb biaya teknologi itu, Pak. Itu sehingga susah untuk kelihatannya jadi berkompetitif, gitu loh. Kita agak laki, kita ketemu modelnya dengan barang apa produk di market yang sama kita beda 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 jauh dengan motor biasa. Tapi uh, yang kedua yang yang mungkin jadi tantangan semua orang, Pak. Bah Baterai ini tadi Pak Pur cerita dulu-dulu nih, ya ini dengan angkatan 21 saya agak merinding, Pak. Bedanya 35 tahun, Pak, sama saya, Pak. Dulu, dulu mungkin dia nggak tahu, Pak. Dulu saya ingat tuh, Pak, saya punya handphone zaman dulu, Pak, namanya Nokia dan lain-lain. Itu kayak Pak Pur bilang, bawa baterai kedua, Pak. Nggak nyampe 4 jam, Pak, kita harus ganti baterai, Pak. Sekarang, Bapak kan enak, Pak. Ngecas cuma sekali. Habis itu kadang-kadang ya kalau nggak pakai lebih-lebih malam baru ngecas lagi, Pak. The technology masih progressing, Pak jadinya makanya kendala terbesar kita meyakinkan orang terutama ini teman-teman di sini pasti ributnya wah kalau nanti nge-charge butuh waktu 3 4 jam baru bisa jalan Pak I think that's the, the, the challenge sih kalau menurut saya ya ya ujungnya meyakinkan semua teman-teman di sini untuk berkonversi menggunakan kendaraan listrik itu adalah seolah bukan meninggalkan kemudahan tapi memang harus menghadapi uh, keterbatasan yang ada tadi temannya Pak Angga bercerita masuk hutan Pak nah itu kan just an example ya Pak ya makasih Oh, ayo Jadi uh, hal itu sudah, Pak. Begitu, Pak. Hmm. Terima kasih, Pak Trainer. Silakan pertanyaan yang selanjutnya. Mas Yul, jadi Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Yul Fajar Sinaga dari Elektro 22. Pertanyaan saya ini terkait ada di presentasinya mengenai EV adoption in select countries dan Faktor-faktor yang menyebabkan itu adalah EV availability, FC availability, OM and aftermarket, ACBN and restriction incentive dan and regulation. Di Indonesia sendiri poinnya itu 0,1. Menurut bapak sendiri uh, variabel atau faktor mana yang sangat berdampak jika ingin kita tingkatkan di Indonesia, Pak? Dan kenapa? Terima kasih. Oke, okay, baik. Um, jawabannya semuanya. <laughs> Um, dalam arti ini adalah suatu balik lagi nih tadi semua pertanyaan ini akhir-akhirnya baliknya ke ekosistem ya. Tadi balik lagi ke mas Angga tanya ini gimana networknya seperti mana itu ekosistem. Uh, kalau kita cerita mengenai uh, apa untuk mengangkat misalnya uh, adopsi rate ini salah satunya itu adalah contohnya insentif dari pemerintah ya kan yang dimana di mana di di matanya kami semua itu adalah part of the ecosystem. Ya kan? Tambahnya lagi satu satu halnya lagi contohnya adalah financing. Ya kan? Financing ya. kita tahu di Indonesia itu kalau kita cerita financing motor mobil nggak murah interest rate-nya itu kan ya. Mahal. Nah, gimana caranya nih supaya kita bisa membuat ini menjadi sesuatu yang sifatnya affordable dimana salah satunya itu adalah DP-nya diturunin, interest rate-nya juga diturunin mana itu ada faktor financing yang akan membantu kita mendorong untuk masuk ke EV. Jadi semuanya ini menurut saya sangat penting untuk kita lakukan dan ini tidak bisa dilakukan oleh salah satu uh, us, uh, apa, uh, stakeholder aja. Ini semua adalah harus dilakukan oleh stakeholder yang semua. Uh, yang mungkin saya bisa sampaikan di sini adalah bahwa akhir-akhir uh, ini pemerintah sudah memberikan insentif yang berarti untuk EV ya kan, nah ini juga suatu tentunya uh, tik satu tik, tik buat kita semua bahwa oke okay, it's good sekarang kita sudah mempunyai insentif yang seharusnya menarik untuk orang-orang mulai melirik ke electric vehicle contohnya ya kan, nah kedua juga berkaitan dengan uh, yang tadi juga saya sudah sampaikan uh, mengenai um, ketertarikan daripada konsumer ini kepada produk-produk yang sekarang available. Di sini gitu kan, ya, orang mau, tapi kalau ternyata mereka nggak suka produknya, percuma juga. nah ini juga penting juga untuk kita, dari pihak kita nih, pelaku usaha, untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat customer customer kita, supaya mereka pun tertarik untuk membeli electric vehicles seperti begitu. Jadi, eh, Diana menarik juga semua pertanyaannya, semuanya akhirnya nyangkut-nyangkutnya di mana, di ekosistem, bapak-bapak, ibu, -ibu. main satu aja selain ekosistem menurut tambahan saya pak adalah ini kita alami pak sebenarnya ya anda anda semua pak ini ini, ini percaya nggak percaya nih pak pak, rektor kita mulai nih dulu nih itu motor motor yang yang servo itu bisa melewati air setengah meter tapi bapak percaya nggak waktu kita ngeluarin motor pertama ditanyanya pak itu kalau lewatin air kesetrum nggak lucu kan pak tapi itulah kenyataan hidup pak Bapak nanya kenapa 0,1 ya Pak ya, ya Anda tadi ditanya Pak Wakil Rektor, saya punya motor listrik. Setelah kita ngomong ditanya lagi, beranikah punya motor listrik belum? Tentu lho Pak. Kalau kita nggak ngubah, Pak, kita juga nggak ada yang jadi, Pak. Gitu. Pak Bobaya dan Pak Rainier. Nah, ada satu. Ada satu. Ada jadi pertanyaan. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Heria dari Teknik Elektro 2021. Sebenarnya saya ingin menanyakan pendapat dari bapak-bapak sekalian mengenai yang tadi kan di ASEAN itu Indonesia adopsinya paling rendah ya. Nah, yang saya tahu dari pemerintah itu memberikan yang namanya subsidi motor listrik betul uh, jadi menurut bapak-bapak sekalian ini apakah subsidi motor listrik ini membantu untuk mem menarik minat masyarakat Indonesia agar uh, membeli si motor listrik ini termasuk yang Alpha One ini begitu pak uh, ibu saya ngikuti sekali ya bu ya dan uh, jujur saya bukan pemerintah saya nggak berani jawab bu <laughs> Cuman begini Bu, kebetulan saya dalam hidup saya sebelumnya, saya pernah menjadi bagian membuat kebijakan Bu. Tujuan kebijakan adalah mendorong, itu bahasa pertama ya Bu ya. Mendorong artinya tujuan pemerintah kita tahu kan, mendorong penggunaan, tadi kan teman-teman udah bilang ya, energi transisi. Itu kan tujuannya di situ Bu, gitu loh. Masalah tepat atau enggak, kita mengetahui, kita baca dari media aja lah, pemerintah melakukan evaluasi dan terus memperbaiki ya Bu ya. Jelas ujungnya ya kita kan uh, industri ini baru bu tadi disebut 0,1 persen kan, gimana mem mem melebarkan ya, ya tidak mau tidak mau memberikan lubrikan, kalau saya bilang aja apa itu kebijakan namanya bu. Jadi uh, ya kita lihat tujuannya baik tapi kembali lagi ini PR banyak sekali bukan hanya insentif tadi papur ekosistem saya tambahin tadi edukasi pribadi tanpa kombinasi itu tidak akan bisa terjadi bu. Gitu. Semoga menjawab ya. Dengan keterbatasan waktu, eh, kami mengucapkan terima kasih eh, atas kehadiran Pak Purbaya dan Pak Rainier untuk inspiring lecture eh, siang hari ini. Give applause untuk beliau berdua. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. begitu tangan sekali lagi dong teman-teman untuk para moderator dan para pemateri kita pada hari ini. Selanjutnya, kita akan lakukan sesi penyerahan plakat tentunya. Yang penyerahan plakat yang pertama, kami minta dengan hormat Bapak Purbaya Panca, laku Ship Investment Officer Indika Energi, dan kami mengundang dengan hormat Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Budi Wasyucipto untuk bisa melakukan sesi penyerahan plakat kita pada hari ini. Baik, bagi tangan dulu dong teman-teman untuk para tamu undangan yang sudah memberikan inspirasi kepada hari ini. Untuk penyerahan plakat yang kedua, kami minta dengan hormat kepada Bapak Muhammad Abdillah dan memberikan plakat kepada Bapak Raina Heriantos selaku Managing Director Elektrika Motor Group kepada Bapak Dipersilahkan. Baik, beri tangan lagi dong teman-teman. Semoga dengan adanya inspiring lecture ini teman-teman bisa lebih teredukasi kembali tentang ekosistem motoristik yang ada di Indonesia dan tentunya kita semua memiliki cita-cita ya untuk bisa beralih ke motor listrik. Apalagi teman-teman banyak anak elektronik, masa nggak mau motornya motor listrik? <laughs> Baik teman-teman, untuk terakhir ya, kita akan lakukan sesi foto bersama. Terlebih dahulu mungkin bisa diatur dokumentasinya ke arah mana untuk teman-teman yang ada di bagian belakang. Dari Oke, untuk teman-teman uh, yang ada di samping kanan dan kiri, untuk bisa lebih merapat, bangun dulu dari tempat tidurnya, kemudian merapat ke bagian tengah. iya mungkin ada dari teman-teman yang ada tidur di belakangnya. Oke, silahkan untuk merapat, tempat duduknya silahkan bangun dan merapat, dan kita akan lakukan sesi foto bersama pada sesi kali ini. Ya, yang mau ke depan, agar lebih terlihat, juga boleh. di bagian tengah mungkin bisa lebih diisi lagi teman-teman rapatin -teman. aja boleh dirapatin biar ada kelihatan kumpul aja kumpul mungkin kumpul kumpul yuk 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 bangun bangun yang ada di pojok sana yuk mendekat mendekat Silahkan berdiri kalau bisa teman-teman agar bisa lebih kelihatan yang di belakang mungkin berdiri Yang di samping-samping mungkin bisa agak ke tengah. Nah. Baik, begitu tangan dulu teman-teman untuk kegiatan kita pada hari ini. Ya, dengan berakhirnya sesi dokumentasi dan foto bersama tadi, maka berakhirlah pula kegiatan kita pada hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak ilmu pengetahuan baru dan menimbulkan asa bagi teman-teman mahasiswa untuk bisa lebih berkembang ke depannya. Saya Arfa Suardana, program studi teknik elektro angkatan 2020 dari Crops koler Mahasiswa undur diri. Salahilah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.